Toko kelontong terbukti dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Indonesia di sektor UKM. Dari hasil survei menyebutkan toko kelontong SRC telah berkontribusi 69,3 triliun rupiah per tahun terhadap produk domestik bruto retail nasional. Dari hasil survei tahun 2020, SRC memberikan dampak positif yang turut memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia sebesar 69,3 triliun rupiah per tahun yang berasal dari 120 ribu toko SRC di seluruh Indonesia. Sektor UMKM menjadi salah satu sektor utama dalam menciptakan lapangan kerja untuk 7 tahun lebih pengangguran di Indonesia. Sektor swasta yang ikut mendorong UMKM dari SRC memiliki jaringan toko kelontong masa kini. Kaya banget gitu untuk sebuah produk dalam hal ini, ada pojok lokal ini karena memang itu pekerjaan kita juga. Apa-apa, gitu. Ini kita bareng-bareng aja, semua. Jadi justru kayak gitu tuh, gitu untuk kita juga mendapat banyak arahan dan juga kita ada teman diskusi lah dari pemerintah bagaimana caranya mengembangkan ini lebih jauh lagi, dan kita juga ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini inline dengan rencana besar yang pemerintah gitu. Yang kita tahu kan pemerintah juga ingin memajukan UKM, apakah dengan cara kita ini itu sesuai inline dengan apa yang digariskan dari pemerintah. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan cukup banyak feedback dan juga masukan-masukan supaya kita